Pemirsa, 4 jenazah keluarga yang tewas mengering masih berada di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga belum mengambilnya lantaran menunggu kuota krematorium Cilincing yang sempat penuh. Hingga Senin siang, pihak Rumah Sakit Polri masih menunggu pengambilan 4 jenazah satu keluarga yang ditemukan mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Pasalnya hingga kini belum ada konfirmasi kapan keluarga akan tiba dan mengambil keempat jenazah tersebut. Sebelumnya pengambilan 4 jenazah oleh keluarga sempat tertunda karena pihak keluarga masih menunggu kuota untuk kremasi di krematorium Cilincing. Sebelumnya pihak keluarga dan ketua RT menyatakan proses kremasi seharusnya dilakukan pada minggu kemarin, namun terkendala karena jadwal kremasi yang penuh. Di sisi lain, pihak krematorium Cilincing Jakarta Utara mengatakan pihaknya belum menerima daftar kremasi terhadap 4 jenazah. Sampai detik ini kita belum terima informasi maupun booking apapun dari pihak keluarga maupun yang mengurusnya. Memangnya prosedurnya seperti apa sih, Pak, kremasi di sini itu harus hamil satu pendaftaran atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk persiapan proses kremasi, SOP awalnya adalah dari keluarga, yayasan, keluarga atau pengurus yang bersangkutan, itu booking dulu kemarin. Apalagi untuk di proses kremasi jawaban gitu kan, antara jenazah satu atau proses pertama dengan lain itu berkaitan, jadi harus wajib booking dulu. Sebelumnya 4 jenazah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi perut yang kosong. Polisi telah melakukan olah TKP dan hingga kini masih menyelidiki penyebab kematian sekeluarga tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.